Halo teman-teman, selamat datang di channel Ben Kasyavani. Apa kabar nih? Udah lama banget gak ketemu. Udah lama banget gue gak bikin video, mudah-mudahan lo semuanya sehat. Gue juga sehat. Kemarin habis lebaran, maaf lahir batin juga buat yang mungkin belum pernah ketemu gue lagi. Ini video terakhir kali gue bikin 11 bulan yang lalu, kemarin gue ngecek di YouTube gue. Cukup lama sih. Jadi emang kemarin terakhir video gue bikin tentang makanan sehat, terus udah gitu gue rencananya udah bikin beberapa video lagi, kayak ada 2 video lagi setelah itu, tapi karena abis itu gue syuting, karena kemarin waktu gue bikin video itu kan waktu PSBB tuh ya, dimana kita lockdown semua 3 bulan gak kemana-mana. PSBB itu yang membuat kayaknya sulit lah untuk gue bikin video, karena kita kondisi syutingnya harus di karantina. Dari itu baru adaptasi banget, kita nginep di satu hotel, semuanya dites dan semua kegiatan produksi di situ. Dan juga gue masih ada siaran radio, jadi siaran radionya udah mulai siaran dari studio lagi, jadi terlalu banyak lah yang gue kerjain. Gue tuh dari dulu, udah sekitar 5 tahun terakhir, gue pengen banget punya mimpi, punya bisnis sendiri. Tapi dari dulu bokap nyokap gue selalu bilang, mulai invest, mulai berusaha. Oh ternyata kerjasama sama orang yang berpengalaman, memang lo akan bagi hasil, tapi menurut gue itu akan lebih tepat karena lo bisa belajar, lo akan hemat waktu karena udah bekerja sama yang pengalaman. Akhirnya gue buka toko baju Elzata. Gue pernah jadi brand ambassador dari brand Elzata, tapi kalau mungkin lo yang tahu, Elzata tuh brand baju muslim perempuan, tapi sebenarnya di dalam perusahaan itu dia punya Zata Men yang cowok. Nah gue jadi brand ambassador mereka cukup lama, sekitar 4 tahun. Makanya mungkin mulai hari ini gue mau bikin video dengan judul B2B alias belajar untuk bisnis. Karena gue gak punya pengalaman dan bodoh sekali, gue mau mulai belajar lagi nih. Cara belajarnya gimana? Gue akan datang ke rekan gue, teman gue, siapapun yang punya bisnis dan menurut gue udah cukup established, udah cukup rapi, bisa menciptakan lapangan pekerjaan banyak. Tujuan gue adalah gue punya karya, satu lagi gue bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. Kita bareng-bareng belajar, ketemu sama orang-orang yang udah cukup berhasil. Berhasil bukan hanya perusahaan yang besar, terkenal, viral, enggak. Cuman at least dia berhasil menciptakan sistem manajemen yang baik sehingga bisnisnya bisa sustain. Nah hari ini kalau lo lihat, gue lagi ada di Jalan Layang, baru pertama kali gue lewat juga. Kita mau ke Bandung. Dia anak dari seseorang yang menciptakan sebuah produk yang udah punya store ada 200 di seluruh Indonesia, mendapat nominasi Entrepreneurship of the Year ENY atau Ernst & Young. Mungkin belum tahu, itu sebuah perusahaan yang memberikan penghargaan kepada para entrepreneur yang cukup sukses. Perusahaannya dalam waktu 5 tahun bisa berkembang begitu hebat, mencipta lapangan pekerja yang banyak dan terkenal. Dan gue punya tokonya, tadi gue udah kasihin sebelumnya. Sama siapa? Nanti lihat aja perjalanan kita ke Bandung. Kita ikutin B2B, belajar untuk bisnis barengan sama gue. Ikutin ya teman-teman. Dika nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman dari Tika, Tika Mulia. Halo, Assalamualaikum. Tika sekarang apa sih? Apa? Jabatan di sini apa jabatannya? Apa ya? Jabatannya semua aja. Karena sekarang jabatan tinggal jabatan ya? Iya benar, harus bisa ngerjain apa aja yang ada. Jabatan sekarang VP brand gitu, okay. Jadi Elzata, Dauki gitu. Tapi kalau secara operation banget tuh aku si Daukinya sih gitu, kalau okay. Sekarang untuk handle-nya. Di semua kerjaan brand-brandnya Elkop semua dari sini nih? Ada di sini. Semua? Semua ada di sini. Apa jadi Elzata? Ada Elzata, ada Dauki, ada Elfood, itu kan ada kafenya juga, ada Miraj, ada L2. Kayak lengkap semua di sini. Lengkap sih, ada semua di sini. Jadi kenapa gua ngajak teman-teman datang ke sini biar tahu nih, karena dari jual kerudung
bisa punya gedung. Bisa punya gedung. Cakep kan? Bagus ya endingnya. Cakep ya? Mantep ya? Iya benar, jadi dari itu judul produk saya untuk video ini. Ini apaan nih? Kayaknya aku belum lihat nih. Ini tuh Wall of Fame-nya kita. Kalau orang bilang jual kerudung tuh, kerudung tuh gampang jual, tinggal potong-potong kain. Emang kerudung bentuknya gimana sih? Jualan di Instagram, dibeli, udah deh, laku, banyak duit. Apalagi artis atau public figure atau influencer atau whatever. Setuju nggak? Setuju, enggak sih, enggak setuju. Enggak setuju? Enggak. Karena lebih? Karena harusnya berjualan itu lebih dari itu. Gitu, jualan tuh harusnya punya apa nih message yang mau di deliver, komunikasi sama konsumen, harus terjadi conversation gitu. Ini literally jual kerudung awalnya, bisa beli gedung ya ini. Ini memang kondisi kosong gini karena ya WFH. Benar. Semua orang banyak kerja di rumah. Betul. Jadi karena WFH juga kita punya space di bawah kosong. Oke. Jadi ini dipindah. Tadinya ini ruangan BOD. Bagus. Jadi direktur bos ini tadinya nih. Ya. Ibu ini pas ini kan? Iya. Nih, ruangan Bu L sini, bos. Bu L di sini. Ini ruangan direktur finance. Ini COO Pak Toha. Ada ibu tuh punya kamar pribadi lagi di dalam. Jadi ini tadinya kamar ini buat istirahat. Buat sholat, istirahat, jadi biar di sini aja. Di sana ada kamar mandi juga, kamar mandi shower ya. Bener-bener kamar mandi ada. Ya. Nah, ini ballroom ini tempat kita mengadakan acara-acara. Jadi sama banyak sih mitra-mitra kita, bikin acara di sini. Ini bisa kita sulap jadi syuting juga pernah 4 set gitu studio buat waktu itu sama siapa ya? Sabian pernah bikin campaign. Sama Sabian bikin klip itu. Iya, bisa Sabian, bisa Sabian. Oh enggak, enggak. Bukan ya. Nah, ini wow, ada. Kecil. Jadi bikin acara di sini mau bikin karena udah lengkap kan, ada proyektornya juga. Iya. Soundnya juga ada, AC-nya juga ada, masjid ada di bawah, gitu. Ini disewain nggak? Disewain, mau bikin nikahan juga bisa. Kayaknya gue nikahan nanti ke sini. Gedung udah ada, ya kan, kerjaan udah punya. Cuman sama siapanya itu nanti. Gitu ya. Aku tuh masih nggak kebayang gitu dari jual baju gitu bisa, sampai akhirnya aku juga nggak kebayang sampai bisa punya tempat segede gini. Iya, itu gimana? Cuman well, makanya nanti abis ini kita ngobrol sama Ibu El nih. Oke, ini dari hall, abis itu sekarang kita mau ke kantin. Oh, ini kantinnya udah tutup, biasa ada ibu di situ prasmanan kan, kita makan. Lo tau kan kalau misalkan Bandung abis hujan. Nah, adem ya. Adem ini banget. Adem banget ya, dingin. Yo, gitu. Banget. Adem banget. Tapi ya ini yang ada sekarang ya. Ya udah, kita nikmati syukuri saja lah. Bisa ngantor juga masih alhamdulillah. Alhamdulillah, itu bener banget yang masih punya kerjaan ya, alhamdulillah banget. Nah, oke. Ini kunci dari apa? Bisnis fashion gak sih? Iya bener. Distribution, storage ya? Aku bilang apa sih? Iya, ini kita distribution gudang. Center sih bilangnya. Gudang kita tuh distribution center ini ada dua nih. Bagian. Kebayang nggak hektiknya kayak apa? Jadi kalau misalkan gini, kalau misalkan kita berhasil membuat sebuah produk, terus akhirnya laku di pasaran karena kita berhasil memasarkannya dengan baik, order banyak. Apa yang harus kita lakukan? Yang paling penting itu apa? Mas gini, yang paling penting itu apa? Waktunya kah? Kualitasnya kah? Apa yang semua penting sih, maksudnya waktu pasti penting. Maksudnya gini, kita mau bikin kualitas bagus kan butuh waktu. Jadi semua tuh harus terintegrasi. Semua bagian itu harus terintegrasi gitu. Jadi kita harus bisa nge-create supaya ya demand-nya itu banyak. Oke. Gitu, kalau udah sekarang nih, kita udah harus bisa nge-create. Kalau dulu mungkin, coba tes pasar, laku. Tambahin, iya. Gitu. Kalau sekarang kita udah tahu market real kitanya aja seberapa kan. Karena kita udah tahu paling nggak toko-toko kita ada berapa. Dari situ baru dibikin. Karena sekarang kita udah ya 10 tahun ya, udah punya data. Oh, oke. Okay. Gitu, jadi decision-decisionnya juga pasti by data. Yeah. Dan itu mempersiapkannya pasti by data itu gitu. Satu nih, orang kan biasanya siap rugi. Perlu siap untung nggak? Jadi gini, lucunya
Alzata itu sebenarnya naik banget jadi online itu 2019. Maksudnya tipping point-nya ya. Maksudnya benar-benar kita tuh wah, kebanjiran gitu yang kaget gitu, kebanjiran order online. Kalau offline kita udah biasa tahu. Lah. Ini tuh kebanjiran order online dan itu online itu untuk kita adalah new channel. Yeah. Jadi bukannya shifting dari online kita dari offline kita pindah ke online, tapi online itu adalah new channel untuk new channel distribution untuk kita kenal sama market gitu ya. Alhamdulillah banget gitu. Saat itu tuh sebenarnya kita kerjasama nih sama e-commerce. Terus sehari itu bisa puluhan ribu transaction gitu kan. Dan si e-commerce ini untuk mau kerjasama dengan kita itu prosesnya panjang banget. Dia cek gudang kita. Karena dia mesti tahu kalau lo dapat pesanan enggak? Banyak. Nah, sambil cek yuk. Iya boleh, ayo. Mungkin yang punya store dan juga yang suka datang ke toko Alzata di daerah belum pernah ke gudangnya. Nih. Ini teman-teman toko pasti baru kaget nih ngelihat ada Ben Kasyafani. Selamat sore, lagi rumpi ya. Ini yang biasa jadi poster-poster toko kan. Ini teman-teman dari mana? Toko mana? Pasar Baru, Bandung, Jakarta? Bandung. Tuh. Artinya dari punya toko di situ. Oh, kerja di toko sana? Iya, kerjanya di toko Pasar Baru. Ngapain Bandung. Ini? Lagi stok opnam. Stok okay, opnam. Yang belum tahu nih. Oke, stok opnam tuh apa, Teh Ana? Ini nyamain data sistem sama fisiknya. Nyamain data sistem dengan fisiknya. Oh, supaya nanti begitu di sana, begitu ada yang beli, sistemnya tinggal baca gitu. Tapi kita mesti tahu jumlahnya masuk apa enggak, sesuai dengan apa yang ada di sana apa enggak gitu. Semua barang yang dibeli di sana itu akan diambil dari sana kan? Iya. Mungkin nggak kurang terus habis itu ngambil di sini? Mungkin sangat. Aja. Makanya harus ada stok opnam supaya stok data yang ada di sistem sama real produknya tuh sama, nggak ada kekurangan kan? Kalau misalnya beda, misalnya kurang itu ada sering catch kan? Sering catch itu misalnya bisa keselip di mobil, jatuh di jalan, atau ternyata konsumen ada yang ngambil nggak kebaca sama sistem kita kejual kan? Gitu. Okay. Makanya perlu banget tiap toko itu ada stok opnam untuk menyamakan itu. Kalau teman-teman bilang, Ben nggak ngerti, emang nggak ngerti. Makanya kita belajar nih sekarang. Makasih ya semua, sukses ya. Sehat-sehat ya. Ah gampang jual kerudung, terima order banyak tinggal kirim deh. Nggak gitu. Nih. Artinya... Tapi maksudnya harus mulai. Arahnya ke sini. Maksudnya harus mulai, tapi di saat kita mulai, kita harus mempersiapkan semuanya dengan profesional gitu. Maksudnya semuanya dengan struktur dan sistem yang baik. Gitu. Karena kan balik lagi kalau tujuan berbisnis beda sih, mungkin kalau kita tujuan berbisnisnya supaya sustain. Kalau kita mau sustain berkelanjutan sampai nanti ya harus dibikin sistemnya gitu. Bukan nakut-nakutin, tapi artinya ada path-nya dari start small, akhirnya middle, sampai akhirnya bisa segede. Ini juga kan ibu pertama kali, Tika juga pertama kali nggak langsung kayak gini. Semua pasti dari kecil dulu. Dulu tuh cuma di Tamrin City. Tokonya pertama. Iya. Ada foto gue, ada foto gue. Oh iya benar. Woi. Kok beda? Ini 5 kg yang lalu. Oh, ini manekin buat dikirim ke toko-toko. Kita kan emang ada yang di mall-mall kita tutup, tapi kita mempersiapkan juga untuk buka di daerah-daerah lain gitu. Kan sekarang juga udah banyak yang buka, yang baru di Medan buka, di Padang buka lagi gitu. Jadi abis tadi barang benar-benar ngumpul di gudang tuh masih cacak tuh, ada yang merah, ada yang apa, pokoknya gelondongan-gelondongan semua di situ. Masuk ke sini. Dipindahin di sini ke rak-rak. Tapi kalau bagian ini tuh sebenarnya lagi bahan. Pabrikasi di mana? Bikin. Bikin tuh nggak di kita. Kita nggak ada bikin sama sekali. Jadi sebenarnya kita fokus di sisi kreatifnya gitu, desain, marketing. Tapi bahan dijual. Sendiri kan? Bahan dari... kita beli terus maksudnya, dimasukin ke sini. Iya. Beli sendiri bahannya. Beli sendiri bahannya. Aku juga sering dengar tuh kalau di apa namanya di garment gitu ya, bahan memang yang bagus dari luar. Sekarang masih berlaku nggak gitu? Masih sih. Aku kenapa? Akan jujur sebagai bisnis aja ya. Secara gitu. Kualitas, harga. Secara kualitas dan harga tuh masih sebenarnya. Makanya sedih gitu. Nah ini tuh tiap lorong tuh ada masing-masing brand dan masing-masing produknya. Kak, aku coba mau nanya ya. Orang itu ada nih produk bagus tapi penjualnya nyebelin. Sama ada produk biasa aja tapi penjualnya baik banget. Iya. Kira-kira konsumen beli yang mana? Yang baik sih. Yang baik produknya kan? Biasa aja padahal. Iya. Nah jadi penting banget tuh kita di
si penjual tuh dikenal gitu sama si konsumen yeah. dengan value-nya. Tuh ya kayak istriku si Ines kalau itu gimana produknya bagus nggak? Ih murah banget, yang jual baik banget. Strong point kan jadi highlight. Highlightnya malah itu. Jadi highlight, penjualnya ya. Baik banget, ngobrol lah lu curhat. Masjidnya El Corps Building. Jadi kalau misalnya azan, itu lampu di luar langsung dimatiin. Oke. Okay. Semua harus ke sini. Gitu. Jadi salat Jumat? Jumat juga harus di sini. Salat Jumat pasti di sini. Yang paling difokuskan sama Ibu concern pertama iya, kali bikin ini kali ya. Iya. Oke, okay, ini di mana? Ini di mana, Tik? Ini di sample room. Jadi sini sample room area kita. Sebenarnya sekarang tuh untuk bikin sampel juga udah nggak harus di kita sih. Ada vendor-vendor udah menerima buat bikin sampel. Oh, oke. Okay. Gitu. Tapi tetap kita ini soalnya sampel itu kan kayak research and development-nya kita ya. R&D-nya. Ya, jadi kita tetap butuh gitu. Tapi dulu tuh lebih gede lagi, lebih luas lagi daripada ini karena gampangnya sample room ini apa? Dari bahan atau jadi gini, desainer bikin desain, okay. Terus mereka dari ide berarti ya? Dari ide gitu, desainer bikin desain, terus mereka kebayang, mereka, oh gue pengen bahannya di bahan ini, terus nanti dikasih ke sample room gitu, jadi nanti mereka bikin polanya, terus dari polanya kan udah ada bahannya yang tadi dibeli, digunting, di cutting, setelah di cutting dijahit sesuai dengan pola desainnya gitu, itu di sini. Jadilah satu baju sampel dan itu nggak langsung di approve ya? Iya, ya ini baru-baru sampel. Itu baru sampel. Belum nyampe bos-bos nih. Belum nyampe bos-bos. Ibaratnya baru ide daripada desainer tadi. Desainer, iya. Semua iya. Di sini nih. Semua di sini. Bikin produk yang bagus, brand yang bagus is one thing, tapi distribution. Distribusi itu kayaknya hal yang berbeda lagi nih. Iya, apalagi kita punya toko di 98 kota di Indonesia. Kita bicara sistem nih, Tik. Iya. Orang nyitain sistem tuh, aduh itu yang paling sulit dan ilmunya aja udah beda lagi gitu. Ini apa? Ini tuh, ya itu, titik poin, last poin gitu ya untuk ngecek barang masuk ke toko mana. Oke, dari awal sampai oke, sistemnya boleh jelasin sebenarnya. Jadi gini, kan kita punya toko own store, toko kita sendiri, tapi kita juga punya toko kemitraan, toko mitra. Kalau dilihat di sini tuh ada jalur own store, ada jalur mitra gitu ya. Itu ada jalur mitra, jalur own store gitu. Jadi apa sih ini basket-basket yang kayak warna merah, biru itu tuh kita kasih kode masing-masing toko. Kayak misalnya tadi Pasar Baru ZW 01. ZW 001 gitu. Jadi kode tokonya ZW 001. Nanti di kesini, di situ tuh udah kita masukin barang apa aja yang mau dijual di toko itu. Oke. Okay. Gitu. Jadi misalnya di sana ada 5 bergo, 5 pasmina, 5 scarf. Keluar di sistem di sini dimasukin melalui sistem. Sistem ini ngerekord kan, jadi rekord, jadi oke, okay. Yang keluar dari gudang ini 5 bergo, 5 scarf, sama 5 ciput lah tadi ya. Karena supaya misalnya, catatannya berkurang dia di sini. Berkurang di sini, tapi dia akan bertambah sana. Untuk sistem di toko sana. Dan sistem komputerisasinya beli ya? Bukannya itu yang harganya mahal banget ya? Iya, maksudnya gini, kita kan nggak semuanya kekuatan di kita. Iya pasti. Gitu. Jadi apa yang kita nggak punya ya harus disupport beli. Dari luar. Nah, selamat datang di ruangan Elzata. Ini dapur nih ibaratnya. Ini dapur. Masak ini tuh sampel-sampel dari bawah. Dari bawah itu sampel udah jadi dinaikin ke atas. Okay. Karena kan tadi idenya dari desainer. Nah, ini tuh ini bagian dari ruangan desainernya nih. Pojok desainer di sini. Iya, betul. Nah, ini ada MD board. Jadi sebelum desainer itu bikin produk gitu ya atau bikin desain tuh mereka pasti collect ideas dulu, collect trend, research juga, ketemu sama konsumen-konsumen terus ditumpahin ke MD board ini. MD board tuh merchandise board gitulah ibaratnya ini kan.
semuanya di... Inspirasinya biasanya ngikutin tren atau apa? Atau mungkin yang lagi viral? Atau mungkin ada kayak emang ada satu font dari dulu satu desain yang selalu dipegang sama Elzata sampai sekarang nggak pernah berubah atau gimana inspirasinya? Sebenarnya kalau inspirasi tuh pasti ngambil dari tren dan kebutuhan market. Gitu, karena kita kan punya real market kita. Ada tren, tapi kan nggak semuanya applicable ke tren market kita gitu. Jadi pasti ngambil dari tren dan kebutuhan market tuh sebenarnya apa sih yang mereka butuhkan gitu. Tapi tentu sebagai brand kita udah punya pakem-pakem ciri khas kita. Misalnya motif-motif Nusantara gitu. Elzata kan ciri khasnya tuh motif-motif Nusantara. Ini kan dari batik, ini campuran batik Cirebon, terus ini dari kain songket loh. Motifnya dari kain songket gitu kan. Terus kita juga punya pola yang udah ciri khas pola kita gitu ya. Nah itu kan pasti terus akan ada di koleksi-koleksi itu. Terus mungkin kayak Sarimbit dari tahun pertama 10 tahun yang lalu Elzata keluar, kita udah punya Sarimbit gitu. Jadi mungkin kalau brand lain sekarang kita udah dari dulu, jadi itu pasti akan selalu keluar terus. Sarimbit gitu. Tuh yang paket sekeluarga, quotes-quotes ya, bapaknya, ibunya, anaknya, dua, semua punya. Semuanya sama. Iya, gitu. Dan kalau aku dengar, karena aku cukup lama dan aku dengar gitu kan, kalau baju muslim buat perempuan kan nutup, kan harus ada unsur fungsionalnya kan. Iya, misalnya iya. Mudah untuk dibuat berwudu, iya. Terus juga karena tertutup semua, mesti cocokin juga sama udara, iya, cuaca di sini, gitu kan. Iya, terus kayak mungkin kalau konsumen kita juga banyak ibu-ibu muda, jadi harus busway friendly, ada produk. 70% Elzata itu produknya busi friendly. Oke. Okay. Tetap harus fashionable. Iya. Carinya tetap terjaga. Iya, betul. Bahkan lumayan ya, sebenarnya requirement-nya lumayan banyak. Dan sizing kita tuh beda sebenarnya sama sizing internasional karena kita kan nggak boleh ketat. Iya, nggak boleh ngebentuk badan kan. Ngebentuk badan, terus juga harus panjang ya, nutupin auratnya kan. Iya gitu. Jadi sizing kita tuh berbeda sama sizing internasional gitu. Dan satu brand jadi dua kan, ada Elzata, ada Dauki. Untuk perempuannya ada dua, ada tiga sebenarnya, sama L2. Sama L2, itu pecah lagi tuh. Beda-beda lagi, beda-beda lagi marketnya. Iya. Oke, ini dari sini, desain, terus? Dari desain, nah kalau ini udah macem-macem sih. Ini ada tim konten, marketing. Konten tadi. Udah konten? Udah kabur. Kita numpang konten ya di sini, Kang. Ada lho, oh itu mbak konten. Udah kabur dia. Biasanya itu, emang bersuara di sosmed, nggak begitu senang muncul sepertinya ya. Ini karena udah jamnya pulang jadi nggak terlalu rame. Iya. Oke. Iya. Tik, ini kan Tika nih Vivi Brand. Dulu kuliah di, sempet di London ya? Pernah. Kalau tahu, dulu pernah dengar ada berita di London, Lindsay Lohan menggunakan hijab dan sempet rame. Lindsay Lohan sekarang pakai hijab, alhamdulillah gitu kan. Terus abis itu ada videonya, di belakangnya ada seorang perempuan yang lagi pakai hijab. Nah, beliau inilah orangnya. Ngobrol depannya ada Lindsay Lohan. Ini videonya, lihat nih. Ini videonya. Thank you guys. Kita sedikit, kok bisa gitu sih? Itu aku magang. Jadi lulus kuliah itu kan 2017. Gitu, 2017 akhir, terus somehow at that point gitu ya, sebenarnya nggak mau kerja sama ibu. Maksudnya nggak mau kerja di perusahaan ibu gitu, pengen sendiri, buktiin sendiri lah. Dan lain-lain gitu ya. Ya aku inget lah gitu, cuman di situ aku udah, ya udah itu nanti, cuman nih gue lulus, gue mau kerja dulu sendiri. Gitu, akhirnya aku mau kerja dulu. Nih. Akhirnya cari kerja di London, alhamdulillah dapat magang di situ. Ketemulah sama Lindsay Lohan, dihijabin lah. Nah kayaknya ini sekarang ibu udah nunggu nih. Udah nunggu ya? Iya, kita ketemu ibu dulu ya. Kita ketemu ibu.